Yo guys, balik lagi di channel kita, di channel ABD. Jadi di video kali ini tuh aku akan membagikan trik cara mendapatkan baju-baju keren secara gratis ya buat sahabat-sahabat miskin kita. Termasuk aku juga sih. Jadi baju yang bisa kita dapatkan tuh baju PMCU ya, PUBG Mobile Club Open yang turnamen kemarin itu, yang Bigetron lolos ke Berlin. Jadi bang, bagaimana cara mendapatkan skin-skinnya? Ini aku kasih tahu. Kalian harus ikut berpartisipasi di event yang dibuat oleh Tencent ya, oleh PUBG Mobile. Oke, sebelum aku bahas eventnya terlebih jauh lagi, ada baiknya kalian tekan tombol like terlebih dahulu. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga ya. Karena aku butuh sekali dukungan-dukungan dari kalian semua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, langsung aja aku bahas ke eventnya ya. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini ya. Bagi kalian yang nggak tahu linknya di mana, aku akan kasih linknya di deskripsi video ini ya. Kalian bisa tekan aja langsung, nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, setelah itu kalian cuma perlu mengisikan ID kalian dan nickname kalian ya. Setelah mengisi ID dan nicknamenya, kalian nanti akan disuruh mengisikan email kalian ya, email yang aktif yang bisa dihubungi. Oke, nah ini aku udah selesai ya mengisi emailnya. Sekarang kita cuma perlu menekan I'm not robot itu. Oke, udah. Langsung kita login aja terus. Nah, di sini kita disuruh pilih caster ya. Kita pilih caster Indonesia aja. Siapa tuh namanya? Si Pasta. Gimana dia? Rame juga berarti caster dari negara-negara lain ya. Nah, ini dia Pasta. Kita tekan aja terus yang di bawah tuh, tanda panah di bawah itu ya. Oke. Nanti kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Ke halaman voting per player. Di sini Bigetron ya. Kita voting kaptennya aja yang paling atas itu. Si Natik. Oke, kita tekan aja vote now. Nah, seperti ini ya kalau udah kita vote. Oke, sekarang aku menunjukkan peraturan untuk event ini ya. Aku akan memberitahukan kepada kalian peraturan apa-apa aja yang perlu kita ikuti untuk melaksanakan event ini. Nah, di sini di rules ya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Jadi di peraturan pertama itu kalian bisa memilih setiap pemain yang bisa kalian vote setiap 24 jam sekali. Jadi sehari satu player yang bisa kalian vote. Nah, untuk peraturan kedua, event ini akan berakhir pada tanggal 28 Juli pukul 10 pagi. Dan pengumuman pemenangnya juga tanggal 28 Juli itu. Jadi kalian sehabis nonton video ini langsung aja deh voting untuk player kesukaan kalian. Dan untuk peraturan ketiga, kalian akan mendapatkan hadiah jika pemain yang kalian vote itu mendapatkan voting paling banyak. Jadi kalau menurut aku sih, voting aja setiap hari biar kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiahnya. Ini aku sekarang menunjukkan apa-apa aja hadiah yang bisa kalian dapat di event ini. Nah, ini hadiahnya ya. Yang pertama tuh kalian bisa mendapatkan kacamata khusus PMCU. Nah, yang kedua skin pesawat ya. Nah, yang ketiga ini keren. Mendapatkan jubah PMCU kita. Ini keren banget nih pokoknya. Dan yang terakhir kita mendapatkan parasut PMCU ya, seperti yang Star Challenge Dubai kemarin tuh. Tapi yang Star Challenge tuh cuman khusus untuk pemainnya aja. Kalau ini bisa untuk kita juga yang nggak ikut. Jadi kalau menurut aku sih worth it banget untuk kalian ikutin event ini. Sehabis nonton ini buruan deh langsung ke menuju event ini. Jangan sampai kelewatan. Rugi, ini bajunya bagus-bagus, skinnya bagus-bagus. Oke deh guys. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian bisa tekan tombol like. Dan kalau kalian ingin dukung channel ini, kalian juga bisa tekan tombol subscribe-nya juga. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.